Siap? Oke, di tengah-tengah kemacetan kita bakal buka Squish Delis dan Pick Me Pops. Ready? Ready! Dia senang. Hai sahabat Queen, Noah Cuman Channel Queen sama. Hari ini aku ngapain ya di mobil? Hari ini aku habis di pertengahan kemacetan tuh, aku lagi kena macet. Wah, aku lagi mau keluar nih. Oke, sebentar. Macet banget jalanannya. Iya, macet banget. Macet banget ya, Dek? Banget. Banget. Kita lagi rame-rame. Kita lagi rame-rame sama Bapak, sama Ibu. Sekarang aku mau buka tas aku dulu nih. Kamu bawa apa? Aku bawa Squish Delis sama Pick Me Pops. Oh, kok punya itu di tasnya? Iya, kan kemarin aku beli dua-dua ini. Squish Delis yang shocking deh kayaknya. Kemarin kan aku unboxing juga, tapi unboxing Squish Delis yang biasa. Ada mau Squish Delis with Chopkins. Ada mau Slow Rice Krispies. Mau. Kira-kira dapet yang apa ya sama? Mau. Ya udah, berdua sama Ade, Ade duduk situ ya. Oke, Ade mau unboxing juga? Mau. Ini macet banget, Ade mau ikut-ikutan lagi. Ada Pepe Pops yang small sama Squish Delis ya, Dek. Sekarang kita buka Squish Delis atau Pick Me Pops dulu ya. Ya. Mau yang mana dulu, Dek? Ada deh yang milih. Mau ini atau ini? Ada mau Squish Delis dulu, sahabat Queen. Coba kita sekali lagi. Karena dia mau lollipopnya, Pick Me Pop. Sebenarnya kasih tau dong sahabat Queen, Squish Delis itu isinya squishy yang apa ini? Squish Delis itu isinya squishy, tapi squishy-nya itu kita nggak tahu isinya apa. Jadi kita harus nebak itu isinya apa, sahabat Queen. Ini kategorinya Squish Delis yang Shopkins. Shopkins. Dan Queen adalah penggemar Shopkins. Udah siap? Ada nggak sih bolong-bolongnya yang bisa kita tahu sebenarnya ini kira-kira apa? Di sini. Coba liatin aku. Warna kuning. Jadi ada tips nggak yang bisa dikasih? Jadi tipsnya adalah kalian bisa cium baunya dulu. Abis itu kalian raba-raba dulu. Ini misalnya kotak nih. Terus ini warnanya apa? Tuh. Ini warna kuning. Mana sih, aku nggak lihat, coba. Coba ya. Ini itu bukan lollipop, sayang. Oh iya, ada warna kuning. Jangan-jangan ini yang butter. Warna kuning. Butter atau popcorn, corn itu atau... Corn kayaknya bentuknya nggak segi empat deh. Oke, sekarang are you ready to open? Adek, ini kan punya mbak. This is for girls. Nggak boleh, ini punyanya mbak. Oke. Sahabatku udah siap belum? Siap. Oke, di tengah-tengah kemacetan kita bakal buka Squish Delis dan Pick Me Pops. Ready? Ready! 1, 2, 3, go! Kita buka dari sini. Kalau menurut aku butter ya. Ada gak sabar? Menurut aku butter. Yeay, bener butter! Ya ampun, lucu banget. Iya, ibu pegang dong. Butternya. Ya ampun, tapi kok kayaknya nggak slow ya? Lebih slow squish yang asli sih. Ini wanginya enak banget. Kayak butter banget. Ada yang mau cium? Ada. Kalau nge-squish harus pelan-pelan karena Ade suka banget nge-defekin squishy. Kiss. Wangi. Coba ibu cium. Wangi. Coba cium lagi. Wah, ini enak banget, Nak. Kasih tau dong sahabatku. Jadi di belakangnya itu ada tulisan. Coba ibu mau lihat ya. Sama Shopkins tuh. Terus ada tulisan butternya.
yang unboxing kakaknya, adeknya yang ribet. Tuh di situ ada matanya gitu sahabat Queen. Sahabat Queen yang namanya Ade itu kenapa ya selalu suka ngedefekin kakaknya? Nggak boleh. Gue yang jagain, oke. Yang satu sudah ter. Defek. Tolong. Oke sudah selesai. Shopkins. Yaudah Ade dapat plastiknya. Jadi mah kita buka Big Pipa. Aku gak mau sama Ade. Aku gak mau nanti aku didefekin. Ini Ade. Aku gak mau sama Ade. Nanti sekarang kita coba buka yang ini. Sahabat Queen. Kalau Ade nanti didefekin. Oke, pick me pop Ade. Happy birthday to you. Happy. Sini. Ade punya hadiah, ini buat Ade. Nih, ini mainan Ade. Enggak mau. Ini dia mainan Ade. Ade mulai marah. Saudara-saudara, sahabat Queen adanya Queen kalau enggak begini. Sahabat Queen Ade kalau enggak disayang dong, Mbak, disayang Ade dipeluk. Oh, iya. Oh yaudah, Ade buka yang ini, Ade buka yang ini. Satu. Dua. Ade tarik deh, Ade tarik deh. Kan dia senang. Sahabat Queen dibukanya gimana sih, Nak? Sahabat Queen mah selalu deh. Kalau banyak dia yang buka-buka. Coba kita coba lagi. Langsung kesini aja, sayang. Dia satisfying, Bu. Biar satisfying. Apaan tuh satisfying? Satisfying itu bunyi-bunyi dari kita itu penasaran ke apa tuh. Itu namanya satisfying. Oh, satisfying. Tuh. Ha, warnanya warna pink. Surprise. Wow, mana tadi yang lompat popnya? Ini kita nggak boleh lihat dulu sekitar-sekitarnya. Dan ini kita udah. Ini apa sih sahabat ini? Wah. Oke. Ini apa sih? Kita buka, ini adalah bonekanya. Satu, dua, tiga, buka. Kita dapat yang mana ini sahabat Queen? Wah, bubble gum. Kok ini pakai tas Queen? Coba lihat tas kamu. Iya, benar. Mirip banget. Iya tuh, scented banget wanginya. Scentednya benar-benar bubble gum sahabat Queen. Bubble gum sahabat Queen. Ini lucu banget. Ya ampun lucu banget. Ada cium-cium. Terus ini ada. Ada cium. Kataknya warna pink. Sebenarnya kita bisa dudukin di sini. Jujur aja ya, Ibu sebenarnya untuk Pick Me Pop ini untuk harga 169.000 atau 200.000. Menurut kamu gimana, Nak, reviewnya? Dapat boneka sekecil ini, apakah rekomend? Rekomend. Enggak, kalau menurut Ibu mendingan beli LOL. Nah, ini dia sedikit message sahabat Queen. Oh, lebih lucu deh. Namanya Oni the Otter. Oh, ini ada seri-serinya. Ya, terus nanti kita bisa buka dari sini sahabat Queen. Apa gunanya sih ini fungsinya ini? Ibu enggak ngerti. Ini ada sedikit message nih sahabat Queen. Tapi ini cuma gantungan boneka biasa, apa lucunya? Cuma karena dimasukin dalam lollipop terus dibuka surprise. Udah. Harganya semahal harga. We were made for each other. Tuh ada nyium. Enak deh wanginya. Enak. Gimana deh? Coba wanginya gimana? Coba cium. Taruh di sini, Nak. Ini ada collector's guide-nya. Gue ini kan mikirnya warna putih ya, Nak. Enggak, aku emang mikirnya bubble gum, Bu. Oh. Karena smell-nya udah, kita tuh udah bisa cium di sininya nih, sahabat Queen. Ini taruhnya di mana sih sebenarnya? Tipsnya, nanti kita bisa peluk-peluk, bisa buat ini. Kita lihat dulu. Oh, adik kayaknya megang itu nggak bakal defect deh. Tunggu, ini nanti dia robekin, aku mau lihat. Yang ini aja. Ini yang bubble gum. Kamu ngapain lagi? Bubble gum di mana bubble gum? Ini sayang. Bubble gum gak common. Ini sayang. Bubble gum rare. Huh? Rare. Dapat yang rare. Yang rare-nya liatin sayang. Namanya Oni the Otter. Mana Ibu mau lihat sayang? Nih.
alhamdulillah di tengah-tengah ibu yang masih tunggu sebentar zoomnya belum. Nah, Oni the Otter ini termasuk kategori yang rare dan Queen beruntung banget bisa dapetin Oni the Otter. Padahal yay, jujur ibu lebih suka koleksi LOL Surprise. Yes, of course, karena LOL Surprise lebih cute bonekanya. Kok ini kayak cuma bahan boneka biasa, nak. Cuman karena ada wangi berbau aja, ya gak sih? Kalau kamu disuruh milih, kamu mendingan beli yang kayak LOL gitu atau ini? Yang mana ya? Sahabat Queen suka mana? LOL atau Pippi Pops? Kalau menurut aku sih LOL sih. Pippi Pops. Ah, masa sih? Karena LOL itu wow. Ya justru orangnya lucu-lucu. Kalau ini cuma gantungan gitu. Ya sih LOL ya. Ya kan? LOL ya. Ini kayaknya kayak gantungan biasa aja, cuman karena gambarnya tuh bentuknya tuh adek tuh. Ada stres. Padahal sahabat Queen ada yang gede juga. Nah, itu dia yang kita harus kasih tahu sama sahabat Queen. Sahabat yang Queen itu, yang gede itu nanti kita dapetnya ya. Dan udah transparan lagi, jadi bisa kelihatan. Fancy the unicorn. Oke, ibu pengen yang ini sahabat Queen. Nanti next ibu akan beli jumbo. Tolong, jangan dirobek. Jangan. Nih sahabat ini, Queen, ini fantasy. Nih, mana sih tadi? Ini sayang ibu udah lihat. Fancy unicorn. Namanya fantasy, yang fancy. Ya fancy. Kemarin kita udah sempat lihat ini sahabat Queen fancy unicorn. The unicorn. Ini kemarin ada harganya 700.000 di Timura Shop, inget nggak? Dan ibu akan mencari untuk jadi bantal bobonya ibu. Aku. Ibu. Aku. Kayaknya selesai sudah hari ini ya. Sama ada satu lagi bu yang besar. Ah, coba liatin lagi dong sahabat Queen, ada yang punya nggak yang kayak gini nih yang rare? Ini rare-nya banyak banget sebenarnya kalau lihat-lihat nih Queen. Ini bu, yang ultra rare juga ada yang ultra rare nih sahabat nih, Queen. Nih ada yang ini kalau rare yang pengen dipunyain nih kayaknya yang Clove the Coyote. Ini yang kayak pisang. Coyote. Terus ada Scoots the Otter. Adek kenapa sih deh? What's wrong with you? Coba ya, adek nyanyi ya. Iya. Happy birthday to you. Adik pegangin dulu nak. Happy birthday to you. Congratulations, dapet yang rare. Dan ini juga menurut ibu, ibu lebih suka beli squishy yang udah ada bentuk daripada beli yang kayak nebak-nebak ini. Ini kecil banget. Semuanya ada. Oke, sahabat Queen. Kalau menurut kita sih mendingan untuk memilih mendingan yang udah kelihatan aja bentuknya, ya enggak, Dek? Duh, Adek repot banget. Ah, dia makan. Adek, ibu punya sesuatu buat Adek. Sahabat Queen, lihat aku deh. Ah, itu deh, lollipop. Itu lollipop yang di sebelah Mbak Queen. Mau. Lollipop. Enak. Coba, Dek. Enak. Nah sahabat Queen, menurut aku kalau squishy rolls ini bagusan squishy yang biasa sahabat Queen. Kalau squishy yang biasa kan kita udah bisa lihat bentuknya, tapi kita udah nggak boleh squishy dulu karena nanti udah defect. Pokoknya yang better memilih yang udah kelihatan ya. Iya, ada tulisan baterainya. Kalau Pikmi Pop menurut aku menurut lebih kamu bagus LOL Surprise. Kalau di sini kita bisa bukanya kayak gitu. Tadi aku udah kebuka langsung. Terus kalau surprise nih langsung aksesorisnya, habis itu ada sepatunya, iya, ada bajunya. Kita harus pasang-pasangin sendiri. Kalau Pikmi Pops kan cuman sentitnya doang, terus kalau mau bukanya doang. Dan agak ekspensif juga ya harganya. Ekspensif. Lumayan mahal ya. Ah, ya selesai sudah jalanannya. Tuh, lancar. Dan mereka berdua di unboxing sama aku. Makasih sahabat Queen. Makasih sahabat Queen udah nonton. Dari aku dapet yang rare. Jangan lupa nonton video-video yang lain. Dan jangan lupa like, subscribe.
subscribe, comment, and share. Dan jangan lupa. Dan jangan lupa follow Instagram aku, Queen Salman. Dan Instagram aku juga, Queen Salman. Dan sahabat Queen, udah terang nih jalanannya. Wow, it's sunny. Bye bye. Dadah, kayak sunset. Dadah. Love you, sahabat Queen. Bubble gum, bubble gum, bubble gum. I have a bubble gum. Ini dia pelakunya. Ambil. Ini apa namanya? Ini box. Pikmin box yang mbaknya. Ini dia pelakunya. Cium-cium deh. Enak. Aku gak mau sama adik. Liatin wanginya, dicium. Nah gitu pasti dipinjemin. Cium. Cium lagi. Shopkins. Cium-cium dua-duanya. Pusing. Shopkins. Kasih ibu. Ya Allah, gak mau. Kasih ibu. Ya ampun, ibu minta.